Kamis 16 Mei, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi pengungsian warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan banjir bandang di Nagari Prambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Risma meminta agar posko pengungsian dipindah karena menurutnya, serta pendapat ahli vulkanologi, lokasi pengungsian di Masjid Ubudiyah Prambahan berada di jalur lahar dingin yang sewaktu-waktu bisa kembali mengancam keselamatan warga. Ini tadi tak suruh nitiin semua, termasuk yang tadi sana. Dapur umum itu tetap persis dikenai. Jadi yang tadi, kita yang di mana itu? Itu harus pindah itu. Dapur umum pindah situ kan. Persis di titik kayak gini, jalur ini. Lokasi pengungsian kemudian diputuskan akan dipindahkan ke SMP 4 Batu Sangkar yang dinilai lebih aman dan dicek oleh petugas. Risma pun meminta agar semua keperluan pengungsi, termasuk dapur umum dan toilet portable, untuk segera disiapkan. Kita ngungsi di sini, ya. Boleh ada di sini, di sana bisa untuk toilet, ya. Nanti saya siapkan, saya bawa toilet portable dari Padang. Ada dua. Nanti tambah lah kalau ngungsinya banyak.